Oke, dulur-dulur, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, Lur, bersama saya. Lokasinya untuk kali ini ada di wilayah Desa Prambon, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di sini saya bareng adik Rizky, pelajar kelas 1 SMP, yang memiliki sound rumahan atau sound miniatur karyanya sendiri tentunya sangat istimewa Lur, sesama hobi. Sebelumnya mau tanya-tanya dulu seperti biasa, bagaimana Dek Rizky kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelas 1 SMP bener ya? Iya, benar. Umurnya sekarang berapa? 13 tahun. 13 tahun. Semangat ya. Iya, semangat. Mantap. Oke, kita lanjut untuk mereviewnya teman-teman. Di sini untuk spek-speknya memang real spek pelajar full box kardus. Nah, ini Lur. Tentunya sudah nggak asing lagi ya bagi pecinta audio pelajar dengan box kardus ini. Di sini ada dua sayap, tetapi powernya hanya satu power saja yang digunakan. Oke, yang pertama ini ada Bok apa ini yang sebelah sini? Nih, Ya. Bok kubu. Bok kubu. Speakernya pakai berapa ini nih? 5 in. 5 in. Terus atasnya lagi ini ada bok damput berapa in? 3 in copotan. 3 in copotan. Terus yang ini apa ini? 3 in juga copotan. 3 in copotan. Terus yang ini 8 in pakai kobra ya? Iya, kobra. Speaker ular. Speaker ular Lur. Merknya merek ular. Full kardus, yang buat boxnya siapa? Kalau sendiri sama sendiri ya. Oh, dibantu ayahnya. Sendiri tak bantu ngecat. Ini ayahnya Lur menyaksikan. Halo. Halo. Mantap sekali Lur. Oke, selanjutnya kita mau melihat yang sebelah sini. Untuk namanya RZK Audio Miniatur, sesuai namanya ini singkatannya teman-teman ya. Di sini ada box kardus lagi, ini pakai 10 in, mereknya apa ini? Audac. Speaker legendaris tentunya. Juga ada Linarai, di sini pakai apa ini? Speaker polosan full ring. Oh, speaker polosan full ring. Ini kok dibalik nempleknya pakai apa ini? Solasi. Oh, pakai solasi, kok enggak? Solasi putih sama solasi hitam. Kok enggak dilem pakai lem bakar saja gimana? Punya lemnya. Oh, lemnya belum punya. Ada, lupa dia. Oh, ada tapi ada, lupa. Jadi sementara pakai nganu ya, solasi ya. Terus ada lagi di atasnya ini ada speaker 2 in ya. Iya, copotan. Copotan MP3 ini, Lur. Sama yang paling atas sendiri, tweeter apa ini? Estelo. Powernya, nah ini Lur, powernya ada di sini. Ini powernya pakai power 12 volt TDA 2000 berapa? 2003. Juga tune kontrolnya di sini pakai pasif. Nah, ini sudah dirakit sendiri, Lur. Dan semuanya ini dihandle pakai power itu saja, teman-teman. 7 speaker ya totalnya. 7 speaker dihandle pakai power TDA ini saja. Baiki bisa dibilang ngajar power Lur, tapi nggak apa-apa Lur. Powernya mini. Power tapi kasih kipas. Ngajar power tapi kasih kipas, ini kipasnya. Panas. Nah, ini kipasnya ada 2. Supply-nya pakai power supply komputer. Ya, nah, ini sama regulator. Untuk yang bawah regulator ini untuk menghandle lampu ya ini. Ya, sama kipas. Lampu sama kipas, untuk powernya pakai yang atas ini. Aksesorisnya menggunakan soundcard V8. Tentunya sudah lebih dari cukup untuk sekelas miniatur ya Lur. Selanjutnya kita langsung cek sound saja, nggak usah berlama-lama biar nggak penasaran tentunya. Pakai 2 lagu DJ dan dangdut. Adik Rizky apa sudah siap? Siap. Lagunya siap. Siap. Oke, siap dioperatori. Ayah ya panggah nonton Lur. Tonton. Ditantai. Welcome to DJ R7 Projects. Perform AR Audio Jember Production.
lagu kedua pakai dangdut.